Spot kami memburu gurita nggak terlalu jauh dari pantai kakak. Karena laut sedang surut, kami bisa berjalan sampai sejauh ini. Oh iya kakak, sebelum meluncur, kami sudah memakai alat keselamatan dulu ya kakak. Wah kakak, walaupun spot menyelam kami belum terlalu dalam, tapi ya panorama di dalam sini begitu clear sampai biota-biota laut terlihat jelas nih dari sini kakak. Sambil mencari gurita, gue juga dibuat takjub banget dengan keindahan biota laut yang masih asri nih kakak. Semoga nggak ada yang merusak keindahan panorama ini ya, dan biota laut ini selalu terjaga kelestariannya. Akhirnya, perburuan gurita ini berhasil kakak. Begitu ditangkap, guritanya itu langsung ngeluarin banyak tintanya. Boleh juga lah ya tangkapan kami ini. Wah kakak, Bundo pasti seneng nih begitu tahu kita berhasil dapat guritanya. Kakak, mumpung masih fresh nih guritanya. Gurita hasil tangkapan ini akan langsung kami jual ke warga desa Sungai Pinang. Keuntung apa beri sel, ada tolong kau di hati, paling puan jiwa. Ayo dibeli, Bu, dibeli. Proses tawar-menawar dilakukan secara langsung di tempat nih kakak, tanpa timbangan dan hanya dikira-kira, hingga mendapatkan harga yang disepakati bersama nih. Unik banget kan kakak, kearifan lokal yang masih terjaga ini. Semoga akan terus terjaga. Hanya di Tanah Air Beta. Alam bangkehe tolonglah ambo.